Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spot Area Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatur tema gelap atau dark mode di aplikasi chat Telegram. Tanpa berlama-lama, langsung mari kita eksekusi saja tutorialnya. Silakan teman-teman seperti biasa buka saja aplikasi Telegramnya. Kemudian kita akan masuk ke pengaturan dengan klik garis 3 di kiri atas di sini. Selanjutnya silahkan masuk saja ke pengaturan di sini. Kemudian silahkan klik di bagian pengaturan obrolan. Nah, di bagian pengaturan obrolan ini kita bisa memilih warna tema. Di tema gelap dan tema malam ini adalah dua tema yang mendukung dark mode atau mode gelap. Bedanya adalah tema di yang malam ini lebih gelap atau lebih hitam daripada yang warna tema gelap di sini. Kita tinggal pilih saja mana yang kita mau. Yang kedua, kita bisa mengatur tema gelap otomatis dengan masuk ke sini. Ini harusnya secara default pengaturan tema gelap otomatis ini mati ya teman-teman, ada di sini. Kita bisa menyalakannya dengan klik saja di sini. Kemudian secara default ini ada di nonaktif. Kita bisa membuat tema gelap ini menjadi terjadwal. Kita klik saja di terjadwal. Kemudian kita di sini bisa menggunakan lokasi siang dan malam. Artinya kita bisa langsung ikut jadwal jam kita, di mana memasuki waktu siang dan malam secara otomatis tema gelapnya akan diterapkan. Akan tetapi jika kita tidak mau secara otomatis siang dan malam, kita matikan saja dan kita klik dari dan sampai. Artinya ini adalah jam tema gelap otomatisnya atau dark mode-nya akan diterapkan. Semisal dari jam 7 malam, jam 19.00, kemudian sampai jam 5 pagi misalnya. Kemudian tema pilihannya kita bisa sesuaikan apakah gelap atau malam. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk yang malam ini gelapnya atau warna hitamnya lebih pekat. Kemudian kita juga bisa mengatur sistem bawaan atau adaptif. Tetapi yang diterjadwal saja menurut saya lebih bagus. Nah, demikianlah caranya teman-teman bagaimana mengatur tema gelap atau tema dark mode di Telegram. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial-tutorial menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.